dari Stadium Negeri Sarawak di Kuching, United gagal melepasi saingan ke peringkat suku akhir remaja negara pada suatu ketika. Di front. Oh, cantik. Tidak dikawal pergerakan Farhan. Peluang untuk pasukan Sabah. Farhan ke lagi. Diselamatkan Bagrun. Dan gol. Bagrun Bahia menyudahkan bola muntah yang ditepis oleh Saiful Wazizi. Sabah menjaringkan gol pertama mereka pada minit yang ke-69. Itu merupakan gol pribadi yang kedua untuk Bagrun Bahia. Bagrun Bahia, kapten pasukan Sabah. Bekas kapten pasukan kebangsaan